Kondisi saat ini halo ya yeah. Ya yeah. Iya yeah, nak kok nak anu ya yeah? Kok nak lalangi olo ya yeah. Suruh iya yeah, iya yeah. Oke okay. Besar kenal apa Nurul? Oh ini mandalan tuh yang ditumaki. Anak monak lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arus Ansar, Kepala Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Begunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, ingin menyampaikan dan melaporkan bahwa kondisi desa saya saat ini sudah terendam air kurang lebih satu minggu lamanya, dan ini banjir yang ketiga kalinya masuk ke wilayah kampung desa Lembang-Lembang. Harapan saya bahwa semoga pemerintah Kecamatan Begunta Selatan melalui kabupaten dan provinsi bahkan pusat semoga ada perhatian khususnya buat kami, khususnya masyarakat di desa Lembang-Lembang ini. Yang kami butuhkan saat ini di desa Lembang-Lembang, karena ini air sudah meluap satu minggu, kami di sini kekurangan makanan sembako, pertama beras dan telur dan lain-lain. Semoga ada yang dapat memberikan bantuan kepada kami agar kami dapat bertahan hidup di suasana banjir seperti ini. Perlu saya melaporkan bahwa jumlah kakak atau rumah yang terendam saat ini berkisar 435 kakak, sedangkan lahan yang pertanian yang terendam itu berkisar 350 hektar, sedangkan ladang yang ada berkisar 200 hektar. Demikian yang kami laporkan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir jatuh tuh bunyinya. Matikan, mau matikan tadi. Kondisi desa Lembang-Lembang tanggal 5 bulan 9 tahun 2022 pada pukul 9 pagi air memasuki perkampungan, dan banjir ini sudah ketiga kalinya dari seminggu terakhir. Ini airnya sementara naik. Semoga banjir kali ini tidak menyebabkan terjadinya apa-apa yang tidak diinginkan oleh khususnya masyarakat desa Lembang-Lembang.